The Nine Theater Vision. Keinginan Mbok Rondo untuk memiliki anak begitu kuat, sampai-sampai terbawa ke dalam alam mimpi. Di dalam mimpinya, Mbok Rondo berada di tengah hutan, di bawah pohon besar yang keramat. Diletakkanlah sesaji, dan di sanalah dia berdoa. Akulah penguasa alam. Doamu akan kukabulkan. Tapi ingatlah, ada syaratnya. Jika nanti anakmu dewasa, serahkanlah kepadaku. Kan ku makan untuk sarapan, kan ku kunyah daging yang renyah, kan ku gigit tulang dan kulit, kan ku minum darah merahnya. Bawalah ini, biji mentimu, tanam di kebun. Thank you.
Lihatlah, lihat. Sekarang aku telah datang. Tibalah kini. Aku akan menagih janji. Serahkan segera anakmu, timun emas. Ku ambil sebagai santapan makan. Hadapi dengan berani. Kebaikan kan menang, itu pasti. Kebaikan pasti menang. Kebaikan pasti menang. Garam akan berubah menjadi lautan. Cabai akan menjadi semak berduri. Terasi akan berubah menjadi lumpur yang menghisap. Hadapi dengan berani, kebaikan kan menang, itu pasti. Kebaikan pasti menang, kebaikan pasti menang. Eh, timun emas, jangan lari. Timun emas menebarkan jarum di tanah. Tiba-tiba tumbuh bambu yang durinya runcing. Sobek kulit, sobek daging, koyak buta ucu. Timun emas! Timun emas! Jangan lari! Timun emas menaburkan garam, lalu berubah menjadi lautan menyeramkan. Ombak mengalun, menyapu, sang buta ijo pun tenggelam. Eh, timun emas, jangan lari. Jangan pergi. Aku akan menangkap di santapan makanku. Terasi sakti ditabur, berubah menjadi samudra lumpur. Timun emas! Akhirnya, Timun Mas pun berhasil mengatasi kesulitannya.